Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu dari sahabat Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah sallallahu alaihi ayyujahiza jaisan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah untuk menyiapkan satu pasukan, ya pasukan ketika hendak berperang. Fana fadat al ibil, untanya itu habis, kehabisan unta. Ya ini untuk unta untuk tunggangan, juga unta untuk persediaan makanan. Fa amarahu ayyakhudha ala qala'is shadaqah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah ayyakhudha untuk mengambil ala qala'is shadaqah, mengambil unta yang masih muda, masih segar, ya tenaganya masih kenang, ya, unta dari sodako, dari zakat, ya, jadi dari persediaan yang ada di amil zakat. Qala, kemudian Abdullah berkata, fakuntu akhudul ba'ira bil ba'iraini ila ibiris sodako, aku menukarkan unta ba'ir dua dengan satu unta sedekah tadi. Qala isu sodako urawu hakim wal bayhaqi wa rijaluhu siqatun. Apa makna atau maksud hadis ini, Pak? Waktu kita mengaji bab zakat, zakat di situ diuraikan tentang ada kalau unta jumlahnya sekian maka zakatnya yang dikeluarkan adalah jenis ini dan seterusnya. Nah, ini tuh ceritanya ada persediaan zakat, ya, yang mana peruntukannya untuk sabilillah. Nah, karena ini kehabisan stok unta, maka di situ ada pertukaran dua unta jenis ba'ir dan dengan satu unta yang tadi kola'is, yang unta masih muda, masih seger, kenteng ininya, tenaganya. Ini dalam artian kalau kemarin konteksnya itu tidak boleh membeli hewan secara tempo, artinya hewan yang dibeli, ya hewan jenis apa yang dibeli itu, ya misalkan umurnya, contoh ya kambing gitu, umurnya masih sekian bulan, 3 bulan, saat ini dibeli ya harus dibayar, jangan bayarnya nanti ketika sudah 6 bulan, kan tubuhnya beda, harganya sama. Nah, itu yang enggak boleh, karena harganya tentu berbeda, karena ukurannya juga beda, apalagi kalau lagi musim Idul Adha, banyak yang mencari, atau istilahnya itu bagi para petani itu musim panen, ya harganya nuju sae, ya, karena banyak yang nyari, ya itu tentu berbeda ini harganya. Nah, ini di sini ya barter jenis unta ba'ir, ya dua dengan satu ekor unta yang kola isu itu. Ini